orang uji sebab sayang kita. Nak naikkan darjah. Haa, yang ni pun wajar babi ni. Kenapa dia begitu kan? Konon nak nasihatkan isteri untuk bersabar, tapi akhirnya, diri sendiri yang hilang sabar. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang suami memberikan kata-kata nasihat kepada isteri. Tidak lama kemudian, sebuah kenderaan dilihat menghimpit kereta yang dinaiki oleh pasangan ini, menyebabkan si suami terlupa seketika nasihat yang sedang disampaikan. Ah, tu nak jumpa awek je. Bendanya, bukanlah. Sabar. Dia naik Volvo sayang. Sebab tu abang cakap beli X50, tak ada orang akan buat sial lah kita. Sabar sayang. Istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang ni bu, wajar babi ni. Asal dia buat itu kan? Entah. Ada ni tak? Ada. Viral lah, pergi. Anak haram nyanjing. Sabar. Tuhan nak memuji. Saya kena ingat Tuhan uji sebab Tuhan sayang. Sayang? Tuhan uji sebab Tuhan sayang kita. Tuhan nak naikkan darjah semua.